Dampak yang ditimbulkan Bobotoh menurut Bojan Hodam. Sepanjang perjalanan di reguler series Liga 1 musim ini, Bobotoh benar-benar menunjukkan peran pentingnya dalam meningkatkan kualitas permainan Persib. Sehingga, target pertama Persib bisa tercapai dan kini Bobotoh juga kembali menunjukkan perannya menjelang laga di Championship Series. Bahkan, pelatih Persib Bojan Hodak, terkesima melihat tingginya dukungan Bobotoh dalam sesi latihan pada Jumat pagi, tanggal 10 Mei tahun 2024 di Stadion Sidolik, Bandung. Ia menilai dukungan itu seakan melengkapi masa persiapan Persib yang selama ini sudah tertata dengan rapi. Terkini, ribuan Bobotoh menggunakan sepeda motor mengawal keberangkatan skuad Persib Bandung ke Bali, pada Minggu pagi, jelang melawan Bali United pada leg pertama semifinal Championship Series. Bojan Hodak sangat takjub dengan tingginya dukungan Bobotoh yang turut serta melepas keberangkatan timnya ke Bali. Menurutnya, ini merupakan respons yang sangat positif dari Bobotoh karena mampu meningkatkan motivasi pemain jelang pertandingan. Ia bahkan menduga aksi yang dilakukan Bobotoh bisa lebih banyak apabila Persib melakukan keberangkatan pada sore hari. Sebagai pelatih, Bojan merasa dukungan ini mampu meningkatkan motivasi para pemain jelang hadapi laga krusial. Apalagi laga ini amatlah penting bagi Persib karena dapat menentukan langkah menuju target utama, yaitu gelar juara Liga 1. Saya selalu merasa bagus dengan dukungan seperti ini. Seperti yang pernah saya katakan, kami sudah mencapai target pertama berada di posisi 4 besar, imbu Hodak. Ia pun menegaskan, Persib akan berusaha menjawab dukungan tersebut dengan hasil baik di babak semifinal Championship Series. Sehingga, Persib bisa lebih dekat dengan gelar juara saat tampil di laga final nanti. Kini kami bermain untuk Championship Series dan tentunya kami ingin mencoba berusaha untuk menang, mendapat hasil positif dan melaju hingga final, tekad Bojan Hodak.